الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia. Patutlah kiranya kita pada kesempatan yang berbahagia ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan fi sayyidil ayyam Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita menuju kepada masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Banyak di antara kita orang-orang yang diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditutup pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdengar suara seruan azan untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas dunianya. Masih banyak di antara kita, saudara, yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan nikmat sehat, tapi Allah Subhanahu wa taala tutup pintu hidayahnya sehingga berat untuk melangkahkan kakinya menuju dan memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi hari ini, saat ini, di tempat yang mulia ini, Allah berikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Bukan sekedar Allah panjangkan umur kita, bukan hanya sekedar Allah memberikan nikmat sehat wal afiat kepada kita, tapi Allah juga bukakan pintu hidayah kepada kita sehingga kita bisa rela meninggalkan aktivitas dunia kita. Kita rela meninggalkan dagangan dan usaha kita. Kita rela meninggalkan pekerjaan dan niaga kita hanya karena ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan yaumul jum'ah saat ini, hari Jum'at yang kita laksanakan pada hari ini, akan menjadi pintu gerbang buat kita agar kita bisa memperbaiki hidup dan kehidupan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, mungkin sudah tidak terhitung lagi untuk kita sudah berapa kali kita melaksanakan salat Jumat, saudara-saudara sekalian. Kalau kita saat ini melaksanakan umur kita sudah 40 tahun, kalaulah satu bulan itu 4 minggu, saudara, tidak menutup kemungkinan sudah 1900 kurang lebih salat Jumat yang kita laksanakan. Kalau saat ini umur kita sudah 50 tahun, kalau satu bulan itu hanya 4 minggu, saudara, tidak menutup kemungkinan hampir 2500 kita melaksanakan salat Jumat ini. Ada pesan terindah dari sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menitipkan pesan di dalam khutbahnya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para sahabat-sahabatnya, dilanjuti dengan generasi sahabat-sahabatnya, dilanjuti dengan generasi para tabi'in, dilanjuti dengan generasi tabi'in tabi'in, bahkan sampai detik ini semua khatib di dalam menyampaikan khutbahnya selalu berpesan ittaqullah, 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 bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini pesan moral yang ada di dalam salat Jumat, saudara. Hampir sudah ratusan kita melaksanakan salat Jumat, hampir sudah ribuan kita melaksanakan salat Jumat, lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, sudahkah ada asar salat Jumat ini, takwa ini dalam hidup dan kehidupan kita, saudara? Kalaulah saat ini, saudara, yang ratusan bahkan ribuan salat Jumat yang kita lakukan, tapi selesai kita melaksanakan salat Jumat, tapi tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin jauh kita kepada Allah, semakin berani kita melakukan dan melaksanakan larangan-larangan Allah, berarti ratusan dan ribuan salat Jumat yang kita lakukan adalah gagal dalam hidup dan kehidupan kita, saudara. Kita berharap hari ini, saudara, ini adalah pintu gerbang
terbang untuk kita, untuk merubah diri kita agar lebih jadi dekat kepada Allah, lebih beriman kepada Allah, agar kita bisa keluar dari tempat ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang jabatan dan kedudukan kita, karena orang yang paling mulia di sisi Allah, Allah tidak lihat status sosial kita, Allah tidak melihat jabatan dan kedudukan kita, Allah tidak melihat harta dan kekayaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan insya Allah duduknya kita saat ini di tempat yang baik ini, di tempat yang mulia ini, insya Allah akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, Al-Imamul Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menuliskan di dalam satu kitab klasik yang beliau tulis satu kalimat yang indah. Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng buat orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan jin dan setan ada tiga, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada tiga benteng kita sebagai orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan setan. Mohon maaf, beribu maaf saudara, masih terlalu banyak gangguan orang-orang yang beriman dari gangguan-gangguan setan. Masih terlalu banyak orang-orang yang mencoba untuk merusak keimanan orang-orang yang beriman. Masih gentayangan di mana-mana orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, sehingga berusaha dengan berbagai macam cara untuk merusak daripada akidah dan iman orang-orang yang beriman. Kita perlu benteng, karena benteng adalah merupakan satu bangunan tinggi yang kokoh, yang kuat untuk berlindung daripada segala macam serangan-serangan musuh saudara. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan buat kita orang yang beriman, Al-husunu lil-mu'minina minas syaitan salathun. Benteng buat kita orang-orang yang beriman dari berbagai macam gangguan setan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, ada tiga, kata beliau. Yang pertama, benteng itu buat orang yang beriman, kata beliau, Al-masjidu hisnun. Masjid adalah merupakan benteng saudara. Tempat yang kita duduki saat ini adalah merupakan baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, "Inna buyutallahi fil ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Tidak semua orang bisa datang ke dalam tempat ini, saudara. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melangkahkan dan betah di dalam tempat ini, saudara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu informasi, apabila kamu lihat ada orang yang datang dan berkunjung kepada masjid untuk beribadah di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman, saudara. Tempat ini bisa menjadi tempat yang jauh, walaupun rumahnya adalah mungkin sekitar 10-20 meter. Mungkin tempat ini bisa menjadi tempat yang paling berat untuk didatangi, saudara, karena tidak ada iman di dalam dirinya. Kita bersyukur ini adalah merupakan benteng buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat di dalam perjuangan dakwah, perjuangan beliau menjadikan masjid ini adalah merupakan sebuah sarana, bukan hanya sebagai untuk ritual ibadah, bukan hanya untuk tempat salat, bukan hanya tempat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Rasulullah begitu menjunjung tinggi dan memuliakan tempat yang kita duduki seperti ini, saudara. Benar, 13 tahun di kota Mekah Rasulullah tidak membangun masjid. Ketika awal-awal perjuangan Nabi Muhammad di kota Mekah, Nabi tidak membangun satupun masjid. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan.
Jangankan untuk membangun masjid, untuk sholat berjamaah pun susah pada saat itu, karena intimidasi, tekanan-tekanan daripada tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya begitu luar biasa, sehingga sulit untuk membangun masjid pada saat itu. Tapi kalau kita buka sejarah, kita lihat betapa ketika hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Berangkat Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang dahulunya berkota itu bernama kota Yasrib. Berangkat Nabi kurang lebih 9 hari 9 malam. Perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pertama sampai di tempat sebuah kampung, satu desa yang bernama dengan Quba. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali sampai di satu sudah membangun satu masjid yang sampai saat ini kita kenal dengan Masjid Quba namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa sejarah di dalam Masjid Quba, sampai-sampai Rasulullah memberikan satu jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari hotel dan pondoknya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba dan sampai di Masjid Quba dia sembahyang 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan satu nilai pahala sama dengan orang yang mengerjakan 1 kali umroh, kata Nabi Muhammad. Ini Masjid Quba. Tidak lama Nabi Muhammad di Masjid Quba, hanya 4 hari 4 malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Nabi sudah berangkat meninggalkan Quba. Tapi di tengah perjalanan Nabi berhenti di dalam satu kampung yang bernama Bani Salim. Di situ karena ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga Nabi pada saat itu membangun satu masjid lagi, saudara, yaitu masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Jumu'ah. Kalau kita datang kepada Madinah Al-Munawwarah, di dalam satu tempat di Madinah Al-Munawwarah ada satu masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah, tempat Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pada saat itu. Setelah dari situ kemudian Nabi pergi ke Yasrib, disitulah Nabi membangun yang ketiga, yaitu Masjid Madinah Al-Munawwarah, yang saat ini jutaan manusia datang ke tempat itu, saudara. 3 masjid Rasulullah bangun dalam waktu 1 minggu. 13 tahun Rasulullah tidak bangun ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Tapi ketika sampai di Madinah, karena pentingnya ini masjid, karena perlunya ini masjid, Rasulullah ingin membangun daripada Islam, membangkitkan Islam, memperkenalkan Islam, berdakwah Islam. Dan tidak ada tempat yang paling mulia untuk membangun dan membangkitkan Islam kecuali adalah masjid. Masjid adalah merupakan benteng buat kita, saudara. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menjadi benteng buat kita sebagai umat Islam, zikrullahi ta'ala hisnun. Berzikir kepada Allah adalah merupakan benteng buat orang-orang yang beriman. Tidak akan goyah hatinya orang-orang yang beriman kalau di mulutnya selalu keluar lafaz-lafaz kalimatut thayyibah. Kalau dia selalu berzikir, hatinya tidak akan pernah bimbang dan gelisah, karena orang yang selalu berzikir kepada Allah dijamin oleh Allah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang berzikir kepada Allah akan diberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupannya. Kalau saat ini kita masih suka gelisah, kalau kita sama ini masih goyang keimanan kita, karena memang terlalu sedikit kita selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Padahal zikir adalah merupakan daripada benteng buat kita umat Islam. Demi Allah, zikir bukan hanya sekedar benteng buat kita sebagai umat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, beliau menceritakan bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar buat zikir ini, bukan hanya sekedar buat benteng kita umat Islam dan orang beriman, tapi ternyata zikir adalah merupakan peredam daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak jadi turunkan azab karena Allah masih memperhatikan orang-orang yang berzikir. Dalam satu hadis kursinya Allah berfirman, inni la'ahimu bi ahlil ardi azaban.
Kadang-kadang aku ingin tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Karena sudah terlalu banyaknya kemunkaran dan kemaksiatan. Sudah terlalu banyak manusia-manusia yang berani kepada aku, kata Allah. Sudah yang terlalu banyak manusia yang ingkar kepada aku, kata Allah. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Tapi apa, kata Allah, fa iza nazartu ila umari buyuti, ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang mau berzikir kepada aku, kata Allah, wal mutahabbina biya, masih ada orang yang mau jalin ukhuwah islamiyah karena aku, kata Allah, saraftu azabi anhum, aku enggak jadi turunkan azab karena aku masih memperhatikan dan menghormati mereka, kata Allah. Masih ada orang-orang yang bangun di tengah malam untuk berzikir, saudara. Saudara-saudara kaum muslimin, mudah mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah. Bisa kita mengucapkan subhanallah. Bisa kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi demi Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, berat mulut ini untuk berzikir kepada Allah, saudara. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mungkin kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangankan kita, anak kita pun bisa. Jangankan anak kita, cucu kita pun bisa mengucapkan itu, saudara. Tapi kita bisa lihat dalam hidup dan kehidupan kita, dari pagi sampai siang ini, berapa kalimat alhamdulillah yang kita baca, saudara. Berapa kalimat subhanallah yang kita baca. Ternyata zikir ini adalah merupakan ibadah yang sangat berat, kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau Sayyidina Mu'az bin Jabal satu hari datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memegang tangan Sayyidina Mu'az bin Jabal, seorang sahabat yang muda. Beliau berkata kepada Sayyidina Mu'az, apa kata Rasulullah, ya Mu'az, wallahi inni la khaibuka, wahai Mu'az, Allah, aku sayang kepada engkau, aku cinta kepada engkau, summa usika, kemudian aku ingin berwasiat kepada engkau, wahai Mu'az. Apa wasiat Nabi kepada Mu'az? Karena saking sayangnya Nabi Muhammad kepada Mu'az bin Jabal, dikasih satu hadiah yang luar biasa, dikasih satu wasiat yang luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa ini setelah kamu selesai melaksanakan salat. Jangan, yang lain boleh kamu tinggalkan, yang ini jangan engkau tinggalkan, wahai Mu'az. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada aku agar aku bisa berzikir kepadamu, ya Allah. Berikan pertolongan kepadaku, ya Allah, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Berikan pertolongan kepadaku, ya Allah, agar aku bisa menambahkan dan membaguskan amal ibadahku kepadamu, ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat kita, saudara, untuk berzikir, bersyukur, dan menambahkan ibadah yang bagus di hadapan Allah. Sudah 50 tahun kita, bisa jadi belum pernah merasakan tahajud, nikmatnya tahajud. Sudah 60 tahun umur kita, saudara, belum pernah kita merasakan asyiknya kita melaksanakan sholat duha. Sudah 60 tahun umur kita, belum pernah tercatat dalam sejarah perjalanan hidup kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa seperti itu, saudara. Terakhir, benteng buat kita umat Islam, kata Al-Imamul Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan hanya masjid sebagai benteng buat kita, bukan hanya zikrullah sebagai benteng buat kita. Wa qira'atul Qur'an hisnun. Membaca Al-Quran juga adalah benteng buat kita. Saya yakin kita semua mengakui, kita semua menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dia adalah pandangan hidup kita dalam menjalani kehidupan. Tapi kita bisa lihat dalam realita kehidupan kita, saudara. Terlalu banyak saat ini umat-umat yang mengaku beragama Islam, tapi jauh terhadap Al-Quranul Karim. Saudara-saudara, tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya beliau berkata, inna akramal ibad
illallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di dunia ini sesudah para nabi, kata Rasulullah, al ulama summa hamalatul Quran, para ulama dan juga orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Terang tempat ini saudara karena ada lampu di sekitar kita. Dengan situasi terang seperti ini kita enak, kita bisa melihat mana pintu, mana jendela. Dengan situasi lampu yang terang ini, kita bisa melihat mana warna putih, mana warna hijau, mana warna merah. Kenapa? Terang. Tapi nanti satu masa akan keadaan gelap, saudara. Kita butuh cahaya untuk menerangi hati kita, untuk menerangi alam kubur kita. Lampu ini hanya bisa menerangi masjid. Lampu ini hanya bisa menerangi rumah kita. Lampu ini hanya bisa menerangi kantor-kantor kita. Lampu ini hanya bisa menerangi tempat-tempat kita yang ada di dunia. Tapi dia tidak bisa menerangi hati dan kubur kita. Bahkan menerangi yaumul qiyamah. Kita butuh cahaya, saudara. Karena nanti satu masa, fasatakunu fitanun kakito illaili muslim, akan ada satu keadaan yang penuh dengan fitnah-fitnah dunia. Sehingga pada saat itu, gelap. Sebagaimana gelapnya malam yang gulita, saudara. Kalau sudah keadaan seperti itu, kita tidak lagi bisa membedakan mana pintu, mana jendela. Kita sudah tidak bisa bedakan mana warna merah, mana warna putih. Kita tidak bisa lagi bedakan mana tua, mana muda. Bahkan kalau sampai saat itu terjadi, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya pada saat itu fitnah-fitnah dunia sudah menutupi kehidupan kita, yasbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kalau itu terjadi, kata Nabi Muhammad, banyak di antara umatku, pagi dia beriman, tapi sore dia sudah menjadi kafir. Sore dia beriman, tapi pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu min aradi dunya. Mereka rela jual agamanya hanya karena untuk kepentingan dunia, saudara. Quran kita jadikan, karena insyaAllah Quran akan menjadi datang nanti fi yaumil qiyamah. Baca oleh kita Al-Quran. Fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabiha. Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat buat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Kata Nabi dalam pesannya, terangilah rumah tangga kalian dengan Al-Quran dan salat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pembimbingan dan petunjuknya kepada kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyadan nizam kalamullahul malikil allami zil zalali wal ikram wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa na'fani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafai rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiy al hajat wa ya kafiy al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim bil khairati ajalana wa hankik bi fadlika amalana wa sahil li bulughi ridaka subulana wa hassin fi jami'il ahwali a'malana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Wa qamatis salatu wa qamatis salah.